Setelah itu di sini ya. Setelah itu nanti keluarganya kan satu kosong itu bisa sampai langsung ke keluarga datang anggotanya. Nanti kita sharing di sini. Kalau keluarga ini rekan-rekan wartawan, dari diskusi yang kami lakukan tadi dengan kepala rumah sakit, telah diidentifikasi DNA dari keluarga sebanyak 59, masih kurang 3, tapi informasi dari Sriwijaya akan dikirimkan hari ini, ya, insya Allah akan lengkap menjadi 62. Sudah diterima kurang lebih 56 atau 60 kantong jenazah, kantong potongan daripada korban. Itu menunjukkan bahwa dalam waktu yang pendek data-data ini dilakukan dengan cepat dan dengan terukur. Apa yang dijelaskan juga bahwa proses daripada tahapan mengidentifikasi keluarga korban termasuk memberikan dukungan terhadap keluarga, tenda, makanan, rapid antigen, ini patut diapresiasi. Nah, selain itu saya juga mengajak Dirut Sriwijaya dan Jasa Raja, saya minta kepada Sriwijaya untuk memberikan dukungan sepenuhnya tanpa diminta, ya, apa yang diperlukan oleh Rumah Sakit Polri segera disupport. Kepada Jasa Raja, tentunya saya juga minta proses daripada pemberian asuransi itu cepat. Menurut catatan, pagi ini jam 10, pemberian akan dilakukan kepada satu orang pramugara yang sudah diidentifikasi. Nah, oleh karenanya, kolaborasi pencarian sudah dilakukan dengan baik. Kolaborasi untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan dan juga merawat dan menyerahkan jenazah yang sudah kita lakukan. Saya sekali lagi minta proses ini dilakukan dengan baik, dengan sopan, dan dengan cepat. Jangan lupa subscribe ya!